Halo guys, ini ada makanan. Ini makanan zaman makanan yang lagi viral gitu. Yaudah yuk kita cari tahu rasanya. Cari tahu ya guys, rasanya kayaknya mantap banget deh. Nih, itu namanya burger. Udah pernah makan belum? Udah pernah makan burger belum guys? Yaudah yuk kita makan. Ini tuh roti bawah sama dagingnya kita makan guys. Dagingnya tuh kayak rasa soto biri, terus ini rotinya tuh hambar. Tapi kalau kebanyakan gula isinya bisa sakit nih. Ayo kita makan. Ini tuh kejunya kalau yang ini tuh kayak seladanya gitu. Jadi kita makan. Lihat ternyata dalamnya kayak gini. Ini rotinya sama kejunya, kita icipin nih guys. Dalamnya kayak gini. Dan itu biasa, tapi ada gulanya dikit sih. Kita campurin. Kalau makan sama itu jadi sakit. Yang lengket guys, lengket. Ayo kita makan sama kita lahap. Sekarang ada makanan zaman SD. Tuh lihat, namanya soft salad. Nah ini tuh cuman sekedar kerupuk yang kayak gini sih, dikasih saus. Enak banget loh makanan zaman anak itu. Yaudah yuk kita gunting, kita izinin lagi soalnya lagi COVID-19, jadi karena nggak sekolah jadi inget waktu SD. Kita makan ini deh. Yaudah yuk guys, kita buka. Wow, kayaknya enak nih. Kebetulan ya aku lapar. Enak banget loh. Aku suka beli ini sama yang pedes-pedes, tapi di sini ada yang pedes-pedes. Yang pedes-pedes itu yang udah minyaknya, minyak banyak kok. Mungkin nggak enak, enak yang banyak minyaknya gitu. Mari kita makan. Enak banget itu sama saus coklat. Kalau kalian pakai punya saus coklat, jangan dibuang, kalian cocok kayak gini. Kalian punya kayak gini yang itu ada toples, bisa dicocol. Aku tuh minumnya aja pakai air es gitu, kalau enggak pakai air putih. Ya udah yuk kita ambil air putih. Ini air putihnya. Ini air putih dari botol aku. Tidak minum. Pasti aku tuh suka bawa air. Jadi kalau air udah diminum temen, aku suka beli es gitu guys. Jadi kalau belum ya udah deh, diminum dong. Lanjut makan.
Tapi aku suka beli juga mainan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa komen di bawah. Nah, kan udah makan yang burger. Atau kalian udah pernah makan yang ini nih. Atau kalian udah pernah minum ini juga. Nah, jangan lupa ya komen di bawah. Dan rasanya gimana, kalian rasanya enak gak? Dan kan dibeli enggak? Dan juga kalian, kalau kalian like dan subscribe, nanti kalian supaya nggak ketinggalan tayangan yang berikutnya. Okay? Ya udah, aku pamit dulu ya, bye.